Cibul no ngecheat nyari di villager. Kalau mau chat we di IG. Weh kok anjay si Cibul warna merah. Cibul warna merah dong. Halo, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Kali ini kita bakal ngenyusup lagi ke realm subscribers. Dan ini bener-bener yang invite udah banyak banget anjir sumpah. Jadi kemarin kita udah sempat masuk juga ke realm subscribers juga. Udah sempat gede juga. Kita ke Kimak cuy kemarin, sekalian ke Kimak juga. Jadi ya karena kemarin menurutku ini realm yang selanjutnya gede-gede, jadi aku ke Kimak SMP juga. Dan oke, langsung aja kita bakal review lagi. Bukan review sih, kita menyusup coy. Tapi saya menyusupnya cuman sekedar mereview sama jail dikit ya, bukannya kayak ngegrief atau apa gitu. Dan oke, langsung aja karena ini ya menurutku lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kecil-kecil aku bakal segera langsung nge-push kayak berapa realm gitu biar cepet juga. Dan langsung aja kita bakal mulai videonya. Dan untuk kalian yang pengen nge-invite aku, gamertagnya ada di deskripsi, namanya Rafli Spasi Channel. Dan langsung aja kita bakal mulai videonya coy. Oke, jadi langsung aja kita bakal coba langsung masuk ke realm subscribers ya, atau kita bakal langsung masuk ke realm subscribers. Dan di sini kita bakal langsung lihat ada 12 invitean. Ada 12 invitean. Dan di sini ada Crazy SMP, Skumi SMP, Craft RR, ada Minecrafter Indonesia Kreatif S1, Pandasi SMP, Minecraft Realm Barde. Aku bakal coba dari yang realm terkecil dulu. Benar, kita menurutku ini kecil ya. Coba TK anjay. Yaudahlah, kita bakal coba dulu Crazy ini dia. Kita bakal coba lihat. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen nge-add nama dari ownernya atau siapa, itu tadi ada di bawah nama realmnya. Jadi kalian bisa masuk gitu. Kalau misalnya kalian pengen masuk, kalian tinggal add aja gitu gamer tag ya. Jadi ini saya sekalian. Series ini diadakan untuk nyusup sama untuk kalian yang butuh realm gitu. Kan siapa tahu ada yang bilang mau masuk realm ini, silahkan sokin gitu kan. Dia kan ada yang beberapa begitu coy, yang nyari member. Jadi dia nginvite aku sengaja, dan dia minta supaya di realm itu diketahui gitu. Jadi ya untuk kalian yang butuh realm juga mungkin bisa juga dari series ini coy. Oke. Wah, ini kalau udah lama begini biasanya gede nih realmnya nih. Wow, lama juga. Oh, 2 hours later. Oh shit. Oke, kayaknya lumayan gede banget di sini realmnya. Oke, kita bakal langsung aja. Di sini kayak udah ya, dia udah mempersiapkan ketika aku masuk ke realm ini. Jadi ini kayak bakal gede banget. Aku bakal ngelihat kayaknya nih sign-sign ini arahnya kemana ini ya, kayak papan-papan tulisnya ini. Cie Rafli kesini lihat belakang V. Member baru maju belok kiri. Member baru maju belok kiri. Oh, oke, okay, kayaknya kita disuruh ke sini dulu. Waduh, agak ngedrop FPS aja coy. Di sini belok kiri Mamang Rafli. Makasih udah mampir walaupun bentar ya. Kalau mau lihat build kami maju aja, ada torch terus ikuti jalan. Oke, okay, siap. Cibul no ngecheat nyari di villager. Kalau mau chat we di IG. Weh kok anjay si Cibul warna merah. Cibul warna merah dong. Oke. Okay. Follow Cie Siri. Wadaw, ini apa nih? Oke, gak ada apa-apa. Udah gitu. Ini Cibul bukan oranye warnanya. Kenapa warnanya begini anjir? Oke, kayak gitu. Kita mungkin ini taman ya. Tamannya kayak gini gimana? Oke, taman. Kita bakal coba langsung aja ke bagian ini loh. Kita akan ke bagian tempat merekanya gitu. Ini kita kesini dulu coba. Di sini kayaknya ada nama-nama dari ininya, nama-nama dari nama-nama dari admin Fikri R. Jadi adminnya dia yang ngebuatin aku Cibul tadi tuh dia. Fikri Crazy SMP 1 wakil admin Creeper Creeper ZHD. Jangan cengeng, no rusuh, harus ngomongnya baik. Build usahakan sebagus mungkin dan jangan lupa temenan sama member lain. Betul, bagus ini ya. Oke, tapi sayangnya saya nggak bakal berteman dengan member lain karena aku ingin merusuh di realm ini dan kita bakal nge-grief. Enggak lah, aku cuma pengen iseng dikit doang paling. Oke, siap. Kita bakal coba langsung aja ke sini. Jadi dia tempat Nether itu terpisah ya. Tempat spawn sama Nether itu terpisah jauh banget. Jadi pokoknya kita bakal coba langsung aja di sini lobby. Oke, okay, kita ikutin torch kah? Oke. Okay. Region 3. Maksudnya gimana sih? Aku kayak gini bingung enggak sumpah. Region 2. Ini apa? Oh, anjay. Ay! Ya Allah, aku jatuh ke sini tuh. Ay ay ay, anjay jatuh ke sini. Ini gimana ke sana? Aku di mana sih? Tuh kan ada-ada aja dah, aku kayak gini nyasar lagi. Aku kayak gini mulu nyasar mulu anjir. Oke, okay, kayaknya kita ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa kita ke sini? Bukan ke region 1, region 2. Malah nyangkut di sini anjay. Oke, okay, kita bakal coba tunggu dulu. Oke, okay, aku udah naik di sini. Kita bakal ke region 1 dulu. Di sini saya nggak tahu tempat apa. Kita nggak tahu, coba aja dulu ya. Mungkin di sini ada kayak tempat map gitu. Ada kayak kita kemana lagi nih? Region 2. Oke, okay, kita bakal coba lihat ke region 2 ya. Oke, okay, siap. Kita bakal coba lihat dulu aja. Dan di sini kita bakal coba langsung aja region 2. Siap. Di mana desa kalian, my friend? Oke, aku nggak melihat desa mereka semua. Kita disuruh ikutin torch ya. Kita kayak pengen ngelilin anjir kalau begini. Oke, kita bakal coba ikutin torchnya. Kita bakal coba langsung aja di sini.
Maksudnya apa sih? Aku kurang paham sumpah. Kenapa aku kira ini gede gitu, ternyata sekecil ini anjay. Oke, kita bakal coba langsung aja. Kita ke region 3. Aku kira mapnya gede anjir sumpah. Kita bakal ke region 3 coba ya. Aku kira mapnya gede tapi ternyata kecil. Jadi aku bakal coba aja dulu. Gak tau sumpah dah, aku gak ngerti lagi sumpah ini. Kenapa realnya pernah kecil-kecil, kira gede gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah aku maaf banget sumpah. Aku gak bisa, aku gak tahu sumpah. Kalau ada semacam kayak region-region begini aku bingung. Ada lagi tuh pas di sebelumnya juga yang pas kita showcase stream random, itu ada juga yang kayak gini, kayak terpisah gitu ya. Saya juga kurang tahu udah kayak agak terpisah gitu di tempat masuknya dan di nether. Cuman aku juga nge-reviewnya dikit. Oke, kita bakal coba kesini. Oke, ini kayaknya yang benar ini ya. Kita bakal coba langsung aja. Ini kayaknya terlalu nge-lag anjir, bukan natural pack pantesan. Aku agak ngedrop pakai shader sini anjir. Oke, kita bakal coba langsung aja. Di sini kita bakal coba lihat ini tempat rumah-rumah nether anjir. Oh, ini rumah orang. Oke, ini rumah-rumahnya. Di sini ada kayak banner gitu. Kita bakal coba lihat di sini. Rumahnya terbuat dari bers. Boleh keren. Yo! Suwe kepe. Berani-berani mengeprank rumah saya. Berani-berani ngeprank Rafli channel kan. Baru masuk. Enak aja kita jatuh nanti dia. Oke, ada bedrot. Kita bakal coba lihat nih rumahnya terbuat dari ini semua anjir. Kita bakal coba langsung lihat aja di sini. Kita bakal coba langsung punya enggak ada terlalu apa-apa anjir. Kenapa sih rumah kecil semua? Kenapa rimnya kecil semua gitu? Coba kita lihat dulu keliling-keliling deh, ada lagi nggak sih? Sumpah aku bingung rimnya kenapa pada small-small banget ya pada. Ash, kurasa nggak ada lagi sih rumahnya. Oh no. Mana rumah no? Di sana ada rumah seseorang, ada jembatan gini coy. Rumahnya di atas coy. Kita bakal coba ke atas dulu ya. Oke, kita bakal coba langsung ke sana dulu. Ini aku udah pakai yang lebih ringan lagi nih, natural pack the best lah. Udah aku pakai natural pack aja deh, udah sumpah. Kita bakal coba langsung ke sana dulu. Di sini ada kayak ini. Aduh, aku nggak bisa lari lagi. Suwe banget anjir. Kita nggak bisa lari di sini coy. Kita bakal coba langsung aja. Di rumahnya ada di atas coy. Kok rumah kayak apa tahu di atas gitu ya. Oke, kita pelan-pelan coba naik. Kukira kayak di nek, kayak di Hexazur anjir. Rumahnya nggak ada lebih susah lagi gitu ya. Kayak gimana gitu rumahnya. Anjay, gelap banget lagi Bambang. Ini rumahnya agak sedikit jauh juga, aku kurang tahu nih. Rumahnya nyempil anjir. Please Clayton, aku pengen ke atas dulu. Ini rumah kan? Cuman farm? Really? Ini cuman rumah do. Oke, di sini bukan rumah anjir. Kukira rumah gitu. Ternyata bukan rumah. Ini kayak cuman tempat ini doang. Aku bundir aja udah deh. Aku enggak tahu realm ini agak bingung ya. Au. Oke, kayaknya di sini aku enggak tahu gimana. Kita bakal coba langsung aja dah. Ini mungkin kita bakal langsung ke realm selanjutnya lagi karena aku enggak tahu ada lagi apa enggak di realm ini tuh kayak desa-desa dari anggota-anggotanya. Aku enggak tahu di mana lagi karena ini jauh-jauh juga. Aku kalau yang agak jauh-jauh aku nelusurinnya agak mungkin lama banget. Dan ini kayak gini tuh kenapa ada villager ya? Oke, kayak gitu kurang lebih kita bakal coba ke realm selanjutnya lagi. Aku enggak tahu di sini. Yah, kita bakal langsung ke realm selanjutnya lagi. Thank you banget Crazy SMP udah ngeundang. Aku enggak bisa ngerusuh karena ya kayak gitu juga. Bingung kayak. Kita bakal satu rim lagi. Ambil, kita bakal coba ke Skum SMP. Skumi SMP ya. Kita bakal coba ke Skumi SMP. Di Skumi SMP kita bakal coba langsung masuk coy. Oke, kita bakal coba langsung ke Skumi SMP. Ini cukup gede juga Skumi SMP. Menurutku di sini cukup gede coy. Oke, agak ngedrop ya biasa coy. Oke, di sini ada di sini ada kayak tempat meeting gitu mungkin ya. Di sini ada kayak semacam oke. Rumahnya sih banyak gede coy. Ada Famberry. Aku enggak tahu nih kita bakal ke rumah siapa. Ini ada tempat apa? Ini tempat apa coy? Wow. Tempat kosong anjir. Deh, kita bakal coba langsung aja. Ini dia. Oke, kita bakal coba ke sini dulu. Di sini ada rumah siapa aku enggak tahu juga. Kita bakal coba langsung masuk aja. Pemilik rumah Snow. Kalau ada yang masuk gue bunuh lah. Oke, kalau mau masuk harus ada izin dulu kecuali gue diam gamer. Oke, izin ya. Oke. Asal ada izin kan? Yaudah itu aku izin ya. Kita bakal coba langsung aja. Kurasa bagus nih. Kita ambil, mantap. Kita bakal makan buat makan nanti. Kita kasih duri, berry. Nah, kayak gini kita bakal coba masuk dulu lagi. Fire. Oke. Maaf banget ya nih. Aku tutupin jalan anjir. Nih aku hias sedikit tuh kayak gini bagus tuh. Nah, kayak gini bang. Si Rafli song hias anjir. Kan aku bingung mau ngapain ini. Kita bakal ini dulu ya. Kita asalnya random. Maaf banget ini. Oke, ini ada tempat. Oh, di sini ada kayak tempat sambungan yang gitu, coy. Kasur gitu ya. Oke, siap kayak kasur gitu ya. Kita bakal coba langsung aja di sini. Oke, siap, cabut dulu coy. Kita bakal coba ini rumahnya banyak yang belum jadi. Jadi rumahnya kayak semacam rumah yang baru dibuat sekali doa baru dibuat kayak cuman pondasinya doang gitu ya. Rumah
crowded. Oke, rumah A crowded. Kita bakal coba langsung masuk aja ke sini. Rumah pribadi siapapun dilarang masuk, enggak boleh masuk, yang masuk gue bunuh. Gimana cara ngebunuhnya kalau aku udah masuk? Emang ada rohnya gitu yang udah siap jagain rumahnya kan? Ayaya wae nih member sini nih. Oke, kita bakal coba ke sini. Enggak ada apa-apa, anjir. Rumah A crowded. Oke, ada mapnya juga di sini. Cukup gede sih, anjir. Itu sambungannya di mana dong? Ini rumahnya di mana, anjir? Oh, sini. Rumahnya yo, Allah, tangga masuknya begini, sumpah. Di sini ada rumah siapa? Kalau yang masuk nyolong gue laporin lo, silakan laporin. Ini real kayaknya, ini ada perdebatan banget ya, ini sumpah, ini kayak kesel banget satu member sama lain, satu sama lain gitu. Milik Exprosonic, siap, dilarang masuk tanpa izin, siap, hati-hati jika mau mencuri rumah ini akan aku laporkan. Ya Allah, serem juga ya, barbar anjay. Kita bakal coba ke sini dulu. Oke. Siap. Kayak gitu doang rumahnya anjay. Kita bakal coba ke sini deh. Ini cukup gede banget sumpah realmnya. Jadi aku gak bisa nge-review 3 realm, aku cuma 2 realm doang mungkin. Di sini ada kayak farm-farm gitu, cuman gak diinin. Ini berbau otomatis nih menurutku. Kok pada digrip semua sih anjir? Kenapa gitu kan realmnya pada digrip-grip semua kayak gini gitu kan. Ini realm bau-bau grip ini. Tuh ada tangga di sini. Ya Allah, tangganya nyeksa banget anjir. Oke. Hancur. Ini kayaknya realm bekas pertempuran anjir, hancur semuanya. Jadi untuk kalian yang pengen di-invite langsung aja undangku. Kalau misalnya ada yang belum ke-review, maaf aku bisa nge-review cuman dua-dua. Kalau misalnya gede, kalau misalnya kecil bisa semuanya sih. Enggak apa nih, enggak ada apa-apa. Ini kalau begini aku nge-review apaan anjir, kecil. Enggak kecil sih, cuman pada bau-bau grief. Ini member kayak pada berselisih satu sama lain ya, kayaknya member-membernya pada rusuh apa gimana gitu. Soalnya satu sama lain pada desain tulisan masuk rumahnya yang masuk gua laporin, yang masuk segala binatang disebutkan. Di sini lagi. Oke, okay, enggak penting banget anjay, sumpah. Kasih kaca deh. Apa nih? Best egg egg crowned dan Dava. Buatan Dava. Oke, okay, siap. Kayak gitu doang udah cuy. Apa ya nih, kita hias aja deh. Kayak gini doang sih. Jadi mungkin di realm kedua ini untuk kalian yang pengen masuk silakan dah, mungkin siapa tahu kan ada ya itu, kalian bisa itu dan bisa join gitu. Tapi menurutku ini realmnya realm berselisih, agak ngeri juga anjir sumpah. Kalau realm berselisih ini kalian bukannya have fun main malah saling gelut anjay. Ya Allah, ada ayam, ada babi, di sini random banget, ada sapi lagi. Gila, ini barbar juga realm. Yaudah, kita bakal masuk lagi. Mungkin kayaknya kurang lebih untuk showcase realm random. Itu series lama coy, showcase realm random. Maksudnya series menyusup realm subscriber kayak gini aja. Untuk kalian yang pengen aku terusin lagi, tembusin like-nya 100 dan mungkin kayaknya untuk video kali segini aja. Kalau gitu ya udahlah, selamat. Mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu coy. Oke, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau misalnya kalian pengen aku nerusin lagi series ini, kalian komen di bawah, kita bakal lanjutin lagi. Tapi aku nggak jamin untuk semuanya bisa ke review ya. Tapi insya Allah aku misalnya kalau ada waktu aku review secara cepat atau aku nyusup secara cepat gitu ya. Karena kalau misalnya realm gede aku cuma bisa 1-2 realm doang. Kalau misalnya kecil-kecil mungkin bisa sekaligus 5 kayak waktu itu pasti pertama-tama itu kecil semua. Dan oke, kalau gitu mungkin untuk video kali segini aja. Kalau gitu jangan tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa dibagikan ke teman kalian. Kalau gitu jangan lupa cebok kalau berak. Dan see you next time.